Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bertu dimanapun berada. Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial, yaitu mengupload soal untuk ujian atau mungkin untuk penilaian, baik itu penilaian harian atau mungkin penilaian tengah semester atau mungkin penilaian akhir semester berbasis model secara gratis, yaitu menggunakan modelnesia.com yang sekarang berubah namanya menjadi edukati.com. Oke, ya, langsung saja di sini kita masuk ke alamannya dulu. Saya membuat domainnya yaitu informatika7.edukati.com, ya, yang dulunya modelnesia.com sekarang berubah menjadi edukati.com. Ini saya menggunakan akun free selama 12 bulan. Ya, nanti apabila cocok bisa di upgrade layanannya untuk menghilangkan pesan ini, ya. Masuk dulu. Ya, untuk masuk pastikan username-nya dan password-nya sesuai yang diberikan, atau mungkin intinya Bapak Ibu atau sahabat semuanya, ya, teman-teman bisa masuk. Silahkan klik login. Ya, di sini siswa saya ada 126 siswa yang mengikuti. Ini saya buat 4 kelas, ya. 4 kelas. Ya, di sini kita masuk dulu ke sheet home. Ya, kita contohnya mau mengupload soal, ya, PAT kelas 7F dulu contohnya. Ya, nanti caranya sama. Oke, ya, di sini saya sudah pernah membuat untuk simulasi informatika, ya. Ini saya mau buat lagi untuk yang PAT atau penilaian akhir tahun untuk mapel informatika untuk kelas 7F. Ya, di sini kita klik turn on edit. Ya. Oke, di sini sudah ada, kita tambah. Ya, di sini ya, untuk menambahnya kita untuk menambah soal atau kegiatan, ya, atau materi itu kita menggunakan add-on activity untuk kelas ini, ya, atau kursus, ya. Kita klik. Ya, di sini aktivitasnya ada penugasan, ada buku, ada chat, ya, ada database. Karena kita mau soal dalam bentuk pilihan ganda, kita klik quiz, ya, kita klik quiz. Setelah itu kita tulis namanya, ya, contohnya PAT informatika 7F. Oke. Contohnya itu, terus di sini untuk deskripsinya contohnya ya, di sini untuk deskripsinya saya isi contohnya sebelum mengerjakan soal, ya, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu, ya, kerjakan soal dengan jujur, ya. Terus token untuk mengerjakan soal silahkan bertanya ke wali kelas. Jadi ini nanti ada tokennya dan tokennya akan saya kirim ke wali kelas. Ya, untuk timing ini mengatur waktu, ya, untuk quiz atau soal, ya, ujian ini kita buka tanggal contohnya besok yaitu tanggal 3
Juni, jamnya atau pukulnya kita buat lebih awal saja, contohnya jam 7 ya, 00 ya, jam 7 pagi. Terus untuk tutupnya ya, selesainya kuisnya yaitu tanggal 3 juga, tanggal 3 kita buat Juni ya. Ini jamnya saya longgari sampai jam 11 malam ya, atau jam 12 ya. Terus di sini untuk waktu pengerjaannya ya, ini saya buat 90 menit ya. Ini buka soal dan submit atau setor otomatis. Terus di sini grid untuk penilaian, grid kategorinya kita isi 70 atau 7, minimal 7. Oke, terus di sini kita buat untuk pengerjaannya cuma sekali. Jadi sekali mengerjakan ya sudah. Ya. Jadi batas pengerjaan soal kita buat 1. Lanjutnya layout ya, tampilan ini setiap satu halaman satu soal ya. Terus di sini untuk review ya, review di sini kita hilangkan centangnya biar tidak muncul di akhir pengerjaan siswa. Jadi siswa langsung selesai. Parents di sini untuk desimalnya kita buat 0, tidak ada desimal. Terus di sini ada untuk aplikasi Use Sam Exan, kalau menggunakan aplikasi jawab yes, kalau tidak tanpa aplikasi Exam Browser kita pilih no. Ya, berikutnya di ekstrak ini untuk token ya, kodenya kita buat, contohnya di sini informatika, contohnya seperti itu ya. Ya. Nanti kalau sudah, jadi ini nanti dimasukkan apabila kita mau mengerjakan soal, tokennya adalah informatika. Oke ya. Terus kalau sudah di sini ada ini dilewati saja ya. Kalau sudah sampai masukkan token, kita klik save and display. Oke ya, kalau sudah masuk ke sini ya, di sini kita klik gambar gear untuk uploadnya. Terus kita pilih import ya, kita pilih import. Setelah itu kita menggunakan Blackboard ya, cara membuat soalnya nanti bagaimana tunggu video berikutnya. Oke, berikutnya di sini kita pilih choose a file. Kita pilih choose a file tadi, terus kita cari filenya ya, kita buatnya pakai aplikasi Exam ya, Exam View Generator ya. Kita pilih tes, di sini saya sudah buat pas informatika. Nah ini soal ini. Oke, kalau sudah kita klik open, kalau sudah kita klik upload this file. Oke, kalau sudah di sini kita klik import. Kalau sudah klik import di sini soalnya saya buat 50 soal, kita klik continue. Oke, kalau sudah masuk di sini ya. Ya, kita kembali ke PAT informatika tadi. Ya, di sini kita klik yang edit quiz. Ya, setelah klik edit quiz, kita masukkan add from quiz bank. Ya, di sini ada dua soal ya. Ada pas informatika 7 ini yang untuk simulasi kemarin, untuk pas genap informatika untuk soal PAT besok. Ya, kita klik centang this question ini. Ini ada 50 soal, kita add select question ya, question to the quiz. Ini menambahkan pertanyaannya ke quiz. Di sini ada 50 soal. Terus di sini kita centang apabila soalnya pengen diacak
ya, baik soal maupun pilihan gandanya. Terus maksimum grade-nya kita buat 100. Ya, kita buat 100. Kalau sudah kita klik save. Oke, kita klik save. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah jadi di sini di PAT sudah ada tampilannya seperti ini. Ini tidak bisa dicoba atau dikerjakan karena kita buat untuk tadi jadwalnya adalah besok. Batas minimal 7 ya, batas kelulusannya yaitu 7 ya, ini kita ubah menjadi mungkin 70 atau 75. Bagaimana caranya? Kita kembali ke kelas ya. Setelah kembali ke kelas, di sini ada PAT informatika ya. Di sini kita klik edit, kita edit setting ya. Di sini di grid tadi ya, di grid tadi yang tadinya 77 kita ubah ke 70 atau 75. Jadi kalau nilainya di atas 75 atau sama dengan 75, dia tuntas. Kalau di bawah 75 berarti tidak tuntas ya, seperti itu. Kenapa kok dari awal tadi tidak kita buat 75? Karena kalau kita buat 70 atau 75 tidak mau ya, karena satuannya masih maksimal puluhan ya. Ini saya buat 75. Kalau sudah kita klik save dan display ya, sudah masuk ke sini ya. Ini belum bisa dikerjakan ya, karena batas mulai dikerjakannya tanggal 3 Juni jam 7, jadi masih besok ya. Mungkin itu Bapak Ibu atau sahabat Bertu, bagaimana kita mengupload soal dalam model ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba aplikasi e-learning berbasis model secara gratis ya. Bisa tutorialnya ada di deskripsi ya, silahkan dicoba. Mungkin untuk melakukan penilaian ulangan harian atau mungkin ya, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, semoga bermanfaat ya. Apabila bermanfaat silahkan dibantu untuk di-share biar ada teman yang lebih banyak yang tahu ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.